Hi guys, welcome back to my channel. Sebelum videonya dimulai, bantu aku mengembangkan channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke guys, di video kali ini aku akan berbagi tutorial edit foto seperti piknik. Kalau kalian belum punya aplikasi PicsArt, silakan download di Play Store ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Buka dulu aplikasinya. Jika tampilannya sudah seperti ini, klik tambah yang ada di bawah. Selanjutnya, klik semua foto untuk menambahkan foto yang akan diedit. Di sini aku tambahkan background-nya dulu ya. Jika tampilannya sudah seperti ini, klik tambah foto. Pilih foto yang akan diedit. Perbesar foto. Klik menghapus. Jangan lupa balikkan dulu fotonya. Setelah itu pulihkan foto. Selanjutnya pilih hapus. Atur kekerasan menjadi 100 agar lebih mudah merapikan bagian pinggir fotonya. Rapikan bagian pinggir foto. Lakukan sampai selesai ya. Kemudian cari karpet. Atur posisi karpet. Selanjutnya turunkan karpet. Pilih sesuaikan. Untuk bagian ini tergantung dari foto kalian ya. Jika foto dan karpetnya sudah sesuai, jadi tidak perlu disesuaikan lagi. Jika selesai, klik centang. Klik centang lagi. Klik stiker, kemudian cari teko.
Jika sudah mengatur posisinya, klik penghapus. Untuk bagian ini, kita ambil airnya saja. Gelas dan tekonya kita hapus ya. Centang. Pilih stiker, kemudian cari teko lagi. Jika sudah selesai, kemudian kita tambah foto. Ini aku ambilnya dari Google ya. Kalian bisa cari di Google. Cari aja PNG AIP. Selanjutnya pilih penghapus. Jika selesai dirapikan, klik centang. Kemudian, pilih stiker lagi, kemudian cari keranjang. Untuk stikernya, kalian bebas pilih yang mana aja ya, karena banyak banget stiker di aplikasi ini yang bagus-bagus loh. Pilih penghapus untuk menghapus dan merapikan stiker. Jika selesai, pilih stiker lagi, kemudian cari keranjang lagi. Tujuan dari stiker ini, kita bisa membuat foto kita menjadi lebih menarik dengan mengaplikasikan stiker di foto kita. Stiker lagi, setelah itu cari piknik. Klik penghapus. Jika sudah dihapus, kemudian pilih pulihkan untuk merapikan stiker. Jangan lupa atur kekerasannya menjadi 100. Pilih stiker lagi, kemudian cari piknik. Ini stiker yang terakhir ya. Jangan lupa rapikan stikernya. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Oke, jika selesai langsung.